Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi adik kakak dengan Pak Angoh hari ni dalam slot Becky. Okey, kalau biasa tu dalam slot DBS. Okey, dalam slot Becky ni Pak Angoh nak tunjuk cara nak Becky benda-benda lah. Okey, dalam episod pertama ni, episod kali ni Pak Angoh nak tunjuk cara nak Becky ni striker steam model Philip ni, Perfect Care Aqua Philip ni. Okey. Striker ni dia guna steam untuk nak pelendik pakaian kita gosok tu. Okey. Jadi masalah apa dia striker ni gini. Okey. Lah ni striker ni kalau kita on, lepas tu bila dia dah jadi, dah ready semua, bila kita tekan butang ni, butang steam ni, okey, steam tak terbit, lepas tu lapu atas ni kelik lah gitulah, warna lapu biru atas ni kelik. Okey, kalau ikut daripada manual dia, lapu kelik bila kita tekan butang steam ni, maknanya steam tak sapa, steam daripada boiler dalam ni dia tak sapa ke striker ni. Okey. Dan apa ni, kerosakan jenis lagu tu kira biasalah untuk striker modern ni. Okey. Jadi lah ni Pak Angoh nak buka striker ni. Okey, kita nak tengok gapo dia dalam tu, kita nak tengok gapo dia kemungkinan komponen dia hok rosak, lepas tu hok boleh kita tukar lah. Okey. So Pak Angoh buka dulu. Okey, so lagi dia sebelum buka. Okey, striker ni dia guna 240 volt. 240 volt ni bahaya, dia boleh menyebabkan kehilangan nyawa lah kalau tak kena cara. Okey, jadi Pak Angoh nasihatkan sebelum nak buka casing, nak buka body dia ni, pastikan elektrik off ataupun semolek-moleknya pastikan plug dia ni dekat tepi kita. Memang guarantee tak ada elektrik lah. Okey, lepas tu baru kita boleh start buka dia. Okey, dia ada buaya dalam eh. Ni kena cabut dulu. Okey. 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 Okay, kalau kita tengok striker ni dalam dia, walaupun dia tu nampak moden, nampak benda canggih, tapi dia taklah kompleks sangat. Okey. Sini kita boleh nampak komponen-komponen dia tak banyak. Okey. Jadi hope sikit-sikit lah bila kita buka ni, kita buat belajar lagu mana dalam ni. Kita tengok dia konsep dia. Hon ini sambung kata kiai tadi. Taki air hon ni pun sambung kata kiai juga. Okey. Hon ini air daripada taki tu masuk, sebab dia bawah air daripada taki masuk dalam ni. Okey, jadi komponen hok mula-mula ni pam dia lah. Pam ni dia wak apa ni, wak seduk air tu, lepas tu dia pam masuk dalam ni, dalam taki, dalam ni boiler dia. Okey. Boiler dia. Okey, jadi pam ni akan pam masuk air dalam ni. Okey. Jadi boiler ni dia akan panah air. Dia panah air sehingga jadi buap lah, jadi buap air.
Nanti wap air tu akan tubik ke ni, dia dia akan guna wayar putih. Wayar putih ni masuk dalam ni. Okey, dia akan pergi ke stereko lah, dia akan pergi ke stereko sana tu. Okey. Okey, jadi hok ni ni injap, injap wak hok buat kawal, wak buka pam, wak buka apa ni, wak buka supaya steam daripada boiler ni tubik pergi sana. Okey. Okey, dalam ni dia banyak injap. Okey. Bila pam sini, sini ada injap so. Dalam ni pun ada injap juga. Dia tujuan dia untuk halal apa ni? Halal pressure steam daripada boiler ni daripada masuk alah dalam ni. Okey. So ada dua injap. Jadi maknanya pam ni dia kena tekan dia tinggilah. Dia dia tekan dia tinggi untuk nak buka injap sini supaya, supaya air boleh masuk. Okey. Macam wayar ni panggung tak pasti sangat gapo dia, tapi rasanya dia ni lebih kepada nak bawa air ni masuk semula ke taki bila berlaku tekanan berlebihan. Okey. Okey. Okey, jadi masalah kita lah ni steam tak tubik gi ke stereko. Jadi komponen-komponen hok terlibatnya, hok kemungkinan terlibatnya pam dia ni. Okey, pam dia ni kemungkinan pam dia ni tak boleh nak pam rosak, tak boleh pam air. Jadi steam tak ada lah. Okey, hok keduanya kemungkinan dia boiler ni. Mana kalau boiler ni tak panas dia tak jadi steam, tak tubik juga steam sana. Dan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga injap ni. Okey. Kalau injap ni rosak, dia tak terbuka. Walaupun kita tekan button tu, dia tak terbuka. So steam tu tak boleh pergi juga ke stereko. Okey, lepas tu so lagi kemungkinan dia inilah controller, litar controller dia ni. Sini dia ada, dia ada microcontroller di bawah tu, dia ada, dia ada sensor ke apa semua. Jadi litar ni lah hok kawal benda-benda hok sini ni, benda-benda macam injap, pam ke apa semua. Litar ni kawal, dia ada otak dia ada bawah tu, microcontroller. Okey. Jadi kalau sini rosak pun ada kemungkinan juga apa ni steam tu tak sampai ke stereko ujung tu. Okey. Cumanya dari segi pengalaman-pengalaman yang lepas-lepas lah, benda-benda macam elektronik ni dia payah nak usak. Okey, benda yang paling cepat usaknya benda mekanikal lah. Benda mekanikal ni pam dengan injap ni. Okey. Hal ni Pak Angus Teradah dia dia panas. So bila dia panas maksudnya dia tak usak lah. Hal ni tak usak. So untuk mula-mula ni Pak Angus Haketra tukar pam dulu. Okey. Okey, oleh kerana Pak Angus sini Pak Angus tak backy pun, mana jangan atas bagi untuk nak backy lah, sebab Pak Angus tak backy, cuma ni backy hok sendiri. Okey, backy hok sendiri, lepas tu nak tunjuk supaya adik kakak boleh buat, boleh backy sendirilah, boleh buat panduan kalau nak backy sendiri. Okey. Jadi sebab spare part gawa semua tak ada sini, jadi Pak Angus terpaksa order online lah. Okey. Jadi mula-mula sekali Pak Angus try pam ni dulu. Okey. Kita dari segi kemungkinan rosak tu pam ni lebih, paling tinggi lah. Okey. Hal lain pun ada kemungkinan dia juga, tapi tak apalah kita try lagi pun sebab striker ni dah dekat 5 tahun. Okey, so maknanya kalau dia ni tak rosak pun lepas pada ni kita tukar juga. Okey. Jadi panggung hoda pam tu dulu. Okey, nanti kita sambung semula pula bila bila bahagian tu sampai. Okey, jumpa lagi adik aku, kita sambung balik hok beki stereko baru ni. Okey, bahagian panggung hoda tu sampai dah. Okey, dia sampai sekali dengan pin sekali cicing tu. Okey. Okey, jadi ni pam kita ada. Jadi hari ni Pak Angus nak terapas ya di stereko tu.
Okeylah, seperti biasa sebelum buka casing tu pastikan wayar tak sambung dengan elektrik lah. Okey. Okey, ni aku buka dah baru ni. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tukar pump ni. Okey. Okey, kita tukar ni. Okey, kita pasal dia pasti ke kemah molek duduk ke dia tu. Okey. Okey. Okey, rasanya okey dah. Okey, so kita pasal wayar dia ni. Okey. Okey. Rasanya ketak molek dia tu. Okey. Okey, sambung wayar dia. Okey, panggil pasal so dua dulu skru, lepas tu kita nak teratas. Nak terabuh air, nak teratas jadi ke tak.
Okey, kita bahai dulu. Okey, kita cek sekali lagi. Okey, pastikan tak ada kebocoran ke apa semua. Okey. Nanti panggil ke sambung elektrik dia. Okey, ni lampu power dia dekat bawah tu. Okey, kita try on. Okey. Okey. Kalau test kali jadi, jadilah. Kalau tak jadi juga, kita akan order, panggil ke order hook injap tadi, kita akan tukar injap tu sekali lagi. Okey, agak-agak jadilah. Okey. Okey, jadi molek dah. Okey, jadi confirm lah. Punah pump tu, tukar pump tu okey lah. Kalau sebelum ni dia klik sini. Bila kita tekan button tu dia klik lah. Kalau ni tak klik tu okey tu. Boleh. Okey. Okey, jadilah. Okey, maknanya lah ni selesai ada masalah. Okey, kesimpulannya adik kakak, okey, striker ni dah alhamdulillah lah boleh dah boleh backi dengan tukar barang ni, sekali tukar je lah, mana sekali tukar tu kena atas poting lalu, okey, alhamdulillah lah, mana siap boleh guna selalu lah benda ni, tak payah tukar orang lain lagi dah. Okey, jadi sesalah panggung nak buat balik rumah lah striker ni. Okey lah, bangun atau bangun berhenti setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.